Pemirsa, perusahaan listrik negara PLN telah menginspirasi dan memberikan keteladanan perilaku sesuai dengan tata nilai dan etika bisnis yang berlaku di perusahaan, serta mempelopori pembaharuan dan modernisasi perusahaan melalui pemikiran out the box. Selain itu, PLN juga memastikan semua unsur perusahaan bekerja sama secara sinergis guna mendapatkan kinerja unggul dan meningkatkan pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan langsung oleh manajer PLN UP3 Parepare, Robert Rumsaur, saat ditemui di ruangannya. Dirinya juga menambahkan bahwa PLN saat ini tidak seperti yang dulu, akan tetapi PLN tetap mengejar layanan guna memberikan yang terbaik kepada pelanggannya. Khusus pada pelanggan PLN-nya, begitupun juga untuk kebutuhan yang lain, misalnya permohonan tambah daya maupun apa namanya penyambungan baru, silakan. Nah, langsung menuju apa namanya PLN saja, kalau tidak lewat PLN Mobile kan ya. PLN sekarang tidak dianjurkan lagi, bahkan sudah dimasukkan di dalam apa namanya aturan disiplin pegawai untuk tidak boleh lagi ada sesuatu dari segala macam keluhan ataupun apa namanya permohonan yang diajukan, karena apa itu sangat sangat merusak citra. Ya, jadi ya sekarang lagi PLN sudah tidak seperti dulu. Saya tidak merasakan super power karena hanya apa namanya tunggal di republik ini, jadi semua maunya tidak. Kami juga tetap apa namanya mengejar pelayanan dan juga mencari keuntungan, karena memang kami diberi tugas oleh pemerintah untuk mandiri. Ya, tidak ada subsidi. Jadi bagaimana caranya dari tarif dasar listrik yang ditentukan oleh pemerintah dengan kami punya biaya operasional yang ada, bagaimana caranya kami olah dia, upayakan dia untuk supaya bisa menjadi keuntungan, kan? Ya, untuk bisa mempertahankan kami punya operasional. Muhammad Zulkifli, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, demikian sekilas info kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.